Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru aja gabung di YouTube channel aku, selamat datang ya. Dan kalau kalian suka dengan video-video aku, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang udah nge-subscribe channel YouTube aku, makasih banget. Semoga video aku bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian ya. Jadi langsung aja ke video kali ini. Hari ini aku mau bikin video tentang tudung saji gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini tudung saji aku tuh warnanya hijau, sedangkan aku tuh pecinta pink banget. Dan aku mau ngerubah tudung saji aku jadi warna pink daripada aku harus beli lagi karena sekarang pandemi juga masih ada, jadi aku belum berani keluar. Jadi rencananya aku mau pilok tudung saji aku, dan sekarang tudung saji aku lagi aku cuci dulu. Aku bersihin sela-selanya karena kalau nanti aku pilok, biar piloknya itu nempel banget dan gak ada debu-debu yang kebawa nempel di tudung sajinya itu. Dan ini tudung sajinya udah aku cuci dan sekarang mau aku jemur di luar. Nah, di sini aku jemurnya di kolam ikan aku. Lalu ini ada pilox yang aku bakal gunain untuk milox tudung saji aku. Dan ini piloxnya sebelumnya udah aku pakai di do it yourself kaleng bekas. Kalian yang belum tonton video aku, kalian wajib banget nonton karena itu berguna banget. Lalu di sini ada pilox beningnya juga. Jadi kayak untuk mengkilatkan gitu. Dan mohon maaf banget ke kalian karena aku nggak ngerekam video pas penyemprotan yang pertama itu karena handphone aku lobet banget, jadi maaf banget ya. Tapi ini hasilnya, kalian bisa lihat cantik banget. Nah, ini aku sorot secara dekat ya, jadi kalian bisa benar-benar ngeliat kalau hasilnya itu ketutup banget dan merata banget. Dan sebelum dikasih pilox bening juga, pilox yang berwarna ini tuh kayak mengkilat gitu. Jadi aku cuman sekali semprot aja kayaknya karena udah tertutup juga tuh. Kalau kalian lihat, bagus banget ya. Lalu aku mau nyemprot bagian dalamnya sama kayak yang tadi, aku cuman sekali semprot aja. Dan ini penyemprotannya jangan terlalu deket dan jangan terlalu jauh juga, sedang-sedang aja. Dan seperti biasa, bagian pilok memilok itu aku selalu dibantu sama suami karena dia rapi banget kalau milok barang, kaleng, atau apapun itu. Udah beres, aku mau jemur selama 15 menit dan maksimal 30 menit biar si piloxnya itu tuh kayak meresap gitu dan keringnya itu secara merata. Nah, ini udah aku pilox bagian luar dan dalamnya. Lalu ini aku mau pilox pakai pilox yang bening jadi biar hasilnya itu lebih mengkilat. Dan ini sama, kalau kita udah pilox, diamkan selama 15-30 menit, jadi biar benar-benar meresap banget.
Dan ini hasilnya bagus banget, warnanya juga merata dan mengkilat banget tudung saji aku. Dan ini tuh kayak benar-benar yang baru yang aku pengen. Jadi buat kalian kalau ada barang lama tapi masih bisa terpakai, kenapa nggak dicoba untuk di makeover kayak aku gini? Selain menghemat biaya, kita juga bisa melatih kreativitas kita loh selama ada di rumah. Jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga video aku bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga follow IG aku @dariibun. See you on my next video ya. Wassalamualaikum.